Pemirsa, konflik kelompok Hamas dengan pasukan Israel semakin memanas usai serangan di sebuah bangunan, dua pimpinan Hamas tewas. Dua pimpinan Hamas gugur usai serangan udara yang dilancarkan oleh pihak Israel di Khan Yunis, bagian selatan jalur Gaza. Pihak Hamas menyatakan dua pimpinan tersebut adalah Zakaria Abu Muammar, pemimpin bagian ekonomi, dan Jawad Abu Salama, pemimpin kepala hubungan nasional. Keduanya menjadi target pihak Israel dengan menggempur rumah mereka di wilayah Khan Yunis. Sebelumnya pimpinan Hamas lainnya bernama Ayman Yunis tewas dalam serangan udara Israel, yang merupakan sosok yang menangani operasi militer, politik, dan administratif kelompok Hamas. Yunis bahkan disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyerangan kelompok Hamas ke wilayah Israel. Ayman Yunis tewas setelah pasukan udara Israel menyerang 3 pusat komando operasi milik Hamas di jalur Gaza, dekat pesisir pantai yang padat penduduk. Salah satu lokasi yang digempur adalah kediaman Ayman Yunis. Aksi saling balas serangan ini terjadi usai kelompok militan Hamas menyerang kawasan Israel pada Sabtu lalu. Pemirsa, dukungan untuk Palestina mengalir dari Jakarta. Ratusan orang turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Aksi solidaritas untuk Palestina ini berlangsung di kawasan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selain memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, massa juga berharap konflik di Timur Tengah dihentikan agar korban tidak bertambah. Massa juga menyayangkan ikut campurnya Amerika Serikat dalam konflik Hamas kontra Israel dengan memberikan dukungan militer kepada Israel. Kita bergabung dengan Hidayat Azriel dari kawasan Medan Merdeka Selatan Jakarta. Dayat, seperti apa kondisi terkini dari aksi solidaritas Palestina yang berlangsung hari ini? Ya, baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Saat ini saya sedang berada di depan Kedubes Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, memang masa aksi yang tadinya akan melakukan aksi demo hingga usai ba'da maghrib, namun pada akhirnya masa aksi membubarkan diri sebelum waktu ba'da maghrib. Ya, dalam aksinya mereka masa aksi ini menuntut kepada untuk kemerdekaan Palestina dan meminta Amerika Serikat menghentikan dukungannya terhadap Israel, dan mereka juga meminta Amerika menarik kapal induknya dari laut Mediterania. Dan tadi informasinya sempat juga ada kericuhan antara masa aksi dengan pihak kepolisian, yang mereka meminta delegasi mereka untuk masuk ke dalam kedutaan besar Amerika Serikat. Namun pada akhirnya mereka hanya bisa menyerahkan tuntutan mereka di depan kedutaan besar. Demikian, Stefan. Baik, terima kasih Hidayat Azriel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, konflik Hamas dan pihak Israel, bahkan pihak Israel sudah memblokade bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Kita akan bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional, Pak Teuku Reza Syah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore. Baik, Pak Reza, yang terbaru militer Israel menghancurkan pelabuhan di wilayah Gaza. Apakah ini termasuk salah satu strategi Israel untuk memblokade bantuan internasional kepada Gaza? Ya, dalam kondisi seperti ini, itu kita akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak rasional ya. Tapi untuk sebuah kemenangan, itu tujuan akan menghalalkan cara. Jadi pemboman yang sangat sistematis atas fasilitas umum, fasilitas sosial, dan wilayah pemukiman, itu adalah hal yang akan dilakukan oleh Israel. Kemudian blokade juga akan dilakukan, termasuk penutupan jalur-jalur untuk bantuan bahan makanan kepada masyarakat Palestina. Tapi yang jelas, dunia saat ini masih bingung apakah yang sebenarnya terjadi, karena saya tidak melihat adanya berita yang independen atas soal ini. Misalnya simpang siur penggunaan senjata-senjata yang terlarang oleh PBB, misalnya VX, Sarin, Mustad, Volksgen, Novichok, dan juga Agen Orange, itu saat ini patut diduga sedang berlaku. Dan kemudian pada saat yang sama
Pada saat yang sama Israel juga juga mendapat dukungan yang sangat sistematis dari Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat ini dapat dikatakan menjadi bagian dari masalah dan bukan dari penyelesaian dari masalah. Jadi kita berhadapan dengan informasi yang simpang siur, dan untuk itu patut diduga Israel akan melakukan kegiatan bumi hangus atas atas pemukiman Palestina, di mana di wilayah tersebut bermukim 2,3 juta penduduk, kemudian tidak termasuk juga anak-anak dan lansia yang sangat membutuhkan perhatian khusus. Baik, Pak Reza, sejumlah pihak termasuk Sekjen PBB dan Wapres Indonesia Ma'ruf Amin menyuarakan two state solution. Apa yang dimaksud dan apakah ini memang menjadi satu-satunya solusi untuk menghentikan konflik antara kedua belah pihak? Hingga saat ini tampaknya adalah solusi yang terbaik, ya, di mana ada two state solution, tapi pada saat kedua pihak ini berbicara bagaimana membangun two state solution, itu sampai sekarang tidak pernah selesai. Walaupun Majelis Umum PBB terus-menerus mengeluarkan resolusi, Dewan Keamanan PBB juga berbuat yang sama, dan KTT-KTT di level global seperti Asia Afrika, GNB, dan OKI mengeluarkan hal yang sama, tapi kedua pihak yang bersengketa ini, Palestina dan Israel, belum melakukan identifikasi apa yang idealnya tentang two state solution. Tentunya hal ini ada pembatasan-pembatasan, ya. Tentunya Palestina dapat dikatakan negara yang merdeka, tapi diharapkan menjalin hubungan yang damai, aman, terus-menerus dengan Israel. Pada saat yang sama, Palestina diizinkan misalnya memiliki angkatan kepolisian yang tidak menjurus kepada aksi-aksi serangan kepada Israel. Jadi masih dilakukan perdebatan di level dunia dan juga di kalangan pihak yang bersengketa tersebut. Mereka belum memiliki identifikasi yang jelas bagaimana two-state solution tersebut. Seperti yang Anda sampaikan tadi, yang menjadi pertanyaan, kemudian siapa yang bisa membawa two-state solution ini kepada kedua pihak yang berkonflik? Menurut Anda siapa seharusnya yang bisa kemudian membawa kedua pihak ini untuk menyetujui two-state solution yang Anda sebutkan tadi menjadi solusi terbaik sebenarnya saat ini? Tentunya pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik ini, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Saya pikir otoritas Sekjen PBB sangat penting, kemudian juga mendengarkan kalangan Israel dan kalangan Palestina sendiri, jadi kalangan pemerintahnya dan kalangan masyarakat umum, kemudian juga OKI dan GNB juga perlu dimintakan pandangannya, kemudian juga universitas-universitas dunia yang secara khusus mengkaji masalah ini, misalnya Stockholm Institute of Peace Research International, kemudian juga Center for Strategic and International Studies, hendaknya juga diminta sumbang saran mereka. Tapi akhirnya kembali juga kepada kedua pihak yang bersengketa tersebut, bagaimana format akhir daripada two-state solution. Yang ide-ide yang muncul adalah Israel tetap memegang kendali dalam keamanan untuk Israel dan Palestina, pada saat yang sama Palestina mengharapkan ibu kota mereka di Yerusalem Timur, kemudian pada saat yang sama Israel akan membatasi kekuatan dari angkatan kepolisian Palestina, sementara tidak ada jaminan bahwa Israel akan berlaku tetap mengayomi Palestina seperti itu. Jadi sampai adanya pertemuan kedua belah pihak yang detail, yang dipimpin oleh Sekjen PBB, baru kita bisa melihat ide-ide two-state solution tersebut. Pak Reza, di mana sebenarnya posisi Indonesia saat ini di tengah konflik antara pasukan Hamas dan Israel, dan bagaimana seharusnya Indonesia bersikap? Saya perhatikan Indonesia saat ini banyak melakukan ide-ide, ya. Pertama, mengharapkan penyelesaian kedua belah pihak untuk menghentikan serangan. Kedua belah pihak untuk menghargai hukum internasional. Dan selanjutnya pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk menarik diri. Dan pada saat yang sama Indonesia saat ini sudah berkonsultasi dengan yang dapat dikategorikan like-minded countries, untuk membahas hal ini secara sangat sistematis. Tapi ide-ide Indonesia dapat dikatakan masih normatif. Kita belum melihat ide-ide yang lebih baik daripada Rusia misalnya. Rusia lewat juru bicara Kementerian Luar Negerinya sudah mengatakan kembali kepada perbatasan tahun 1967, kemudian menghentikan serangan, kemudian setelah itu menjadikan ibu kota Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari Palestina, dan kemudian pada saat yang sama berdialog antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut di bawah yurisdiksi PBB. Tapi saya belum melihat adanya statement yang lebih detail daripada statement Rusia tersebut. Tapi
ada harapan Lebanon sudah meminta bantuan dari Liga Arab untuk membahas hal ini dengan sistematis, tapi pada saat yang sama juga Liga Arab belum melakukan pertemuan tingkat menteri, masih melakukan koordinasi dan mereka masih merancang draft kesepakatan. Tapi paling tidak negara-negara Arab sudah melihat bahwa konflik semakin memburuk, kejatuhan umat manusia sudah mulai terjadi dan juga kebakaran atas Masjidil Aqsa yang menjadi sumber Masjidil Aqsa yang menjadi referensi penting bagi umat Islam sedunia. Dan saat ini ya kita menunggu detik-detik dari pertemuan menteri luar negeri dari Liga Arab tersebut. Kalau dari segi geopolitik sendiri, apa sebenarnya dampak konflik ini bagi Indonesia, Pak Reza? Kita melihat ya bahwa suatu negara mungkin saja diserang oleh aktor bukan negara dari luar. Kemudian serangan tersebut dapat saja menggunakan teknologi yang tidak diduga. Kemudian serangan tersebut dapat juga berpotensi menghancurkan instalasi-instalasi strategis yang ada di dalam suatu negara. Tapi saya belum melihat langkah-langkah dari pemerintah Indonesia, masih pada sebatas skenario hipotetis dari pemerintah. Andaikan hal ini terjadi, tapi saya melihat kalangan Singapura sudah membahas hal ini. Mereka misalnya channel News Asia sedang berkonsultasi dengan negara-negara di ASEAN dalam hal-hal serupa terjadi atas ke-10 negara ASEAN tersebut. Namun masalahnya Singapura mendefinisikan serangan dari luar itu sebagai teroris tanpa mengidentifikasi siapa teroris tersebut. Tapi hendaknya semua negara di ASEAN termasuk Indonesia benar-benar mengembangkan apa yang namanya ketahanan nasional, stabilitas nasional, pembangunan nasional, juga kewaspadaan nasional. Karena bagaimanapun suatu serangan dari luar itu mungkin saja terjadi bila terdapat pengeroposan di dalam negeri yang tidak kita sadari. Dan untuk itu langkah-langkah yang paling utama adalah mencegah. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Salah satu resep dari pencegahan itu adalah basic needs. Semua masyarakat mendapat hak-hak dasar mereka, yakni pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan juga kesehatan dan infrastruktur yang memadai. Pak Reza, Anda melihatnya apakah konflik ini akan berlangsung berkepanjangan? Karena ini berkaitan tentunya juga dengan rencana evakuasi WNI, kemudian juga bantuan yang saat ini sulit untuk masuk karena pintu-pintu yang diblokade oleh Israel. Tepat sekali. Bagi pemerintah Indonesia, penanganan secara khusus lewat evakuasi warga negara Indonesia ini adalah suatu hal yang harus dilakukan karena sangat sesuai dengan tujuan kita mendirikan negara ini, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Pada saat yang sama tentunya jalur-jalur penerbangan itu sangat dirahasiakan sampai seluruh warga negara Indonesia yang kita targetkan untuk pulang itu berada di Indonesia. Saat ini kita masih menduga-duga apakah yang akan dilakukan, apakah suatu operasi militer hingga mencapai Mesir atau suatu evakuasi dengan militer di belakang tapi PMI di depan. Dan kita juga masih menduga-duga pesawat apa yang akan digunakan, Hercules milik kita ataukah fasilitas dari Egypt Air, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Saudi Arabian Airlines, Oman Air maupun Gulf Air. Kita masih menduga-duga apa yang dilakukan, tapi yang jelas perjalanan akan memakan waktu 11 jam 40 menit. Baik, kita nantikan bersama seperti apa sikap Indonesia dan rencana evakuasi WNI. Terima kasih Pak Teuku Reza Syah, pengamat hubungan internasional, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama.